Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. As I look to nature's beauty dazzled am I, knowing everything calls on you, the Lord Most High. Allahu alladhi yahdina jami'an, Allahu alladhi na'tiz bihi jami'an. Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Rehmate nichawar karta hai tu barkaton se daman. Wer ist der Mächtigste und der Barmherzigste? Wer hört unsere Gebete und schickt uns die Hilfe? Allahu, 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 Allah, Allahu, 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 Allah. Allahu, 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 Allah. Srishti korecho sundor prithibi, manush poshu paki shagor o nodi. Vetem tu o Allah adorim, vetem prete edim kërkojm. Allahu, 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 Allah, Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahu ta'ala, a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Puji dan syukur hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam. Semoga kita dalam ruangan ini Allah kurniakan kita kesihatan, keafiatan untuk bersama-sama lagi pada hari ini. Dan kita bersyukur juga kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas nikmat yang diberikan ini. Allah memberikan kita nikmat kehidupan dan pada masa yang sama Allah masih menanti lagi taubat kita lah insya-Allah. Apa khabar teman-teman di sana? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Para penonton sekalian, apa khabar? Mudah-mudahan kami semua di sini doakan agar penonton di sana dalam keadaan sihat walafiat insya-Allah. Baik, dalam sesi pada malam hari ini, sesi perkongsian pada hari ini ataupun pada malam ini yang kita adakan secara langsung ini, kita nak apa kata orang tu, nak timbulkan rasa syukurlah yang mana hampir 3 bulan, nak dekat hampir 3 bulan yang mana masjid telah pun ditutup dan kali ini dia akan dibuka semula. Dan pada masa yang sama kalau kita tengok tajuk pada malam ni, teman-teman sekalian, dia macam budak-budak balik sekolah.
kan, macam budak-budak balik sekolah, yee, besok sekolah macam tu. Ha, tapi yang ini pula kita buat lagi, masjid dah buka. Dan dia mempunyai apa tanda tanyalah. Adakah ia dibuka seperti biasa ataupun dia dibuka dalam ada kata orang tu bentuk-bentuk langkah-langkah keselamatan. Mungkin para penonton pun dah pun dengarlah menerusi radio, curung-curung radio, menerusi television dan sebagainya. Tapi keunikan yang kita bawa pada hari ini, kita bawa teman yang berada betul-betul di bahagian hadapan, yang pemikir bagaimana nak menguruskan jemaah pada hari esok nanti insyaAllah. Sebab kita pun takut juga, kalau pasal Gelang sendiri orang dah boleh datang berduyun-duyun, takut pula orang yang dah rindukan masjid ni datang berduyun-duyun juga. Jadi bila kita nak cuba kawal, kadang-kadang dia ada perasaan, perasaan yang macam mana, alah rumah Allah kan. Nanti ada orang gunakan lagi perkataan tawakal pula. Dia gunakan perasaan tawakal. Maksud tawakal kat sini kata, alah kan rumah Allah, Allah tahulah, Allah nak jaga kita dan sebagainya. Jadi insyaAllah nanti kita akan bawa dua orang teman bersama dengan kami nanti. Namun begitu, dalam bentuk kita rasa syukur ini, kita nak baca surah Yasin dah bersama-sama insyaAllah. Rasa ini macam tak seronok kalau tak dengar suara teman-teman. Teman-teman semua dah makan malam? Alhamdulillah dah. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ke makan lontong dengan ketupat lagi? Tak boleh. Macam mana dah tak boleh? Macam dah raya sebulan dia Ustazah Baitina? Pasal laut tu dah repeated kan, so tak boleh lah. Baiklah. Baik teman-teman, nanti insyaAllah kita akan bacaan surah Yasin. Dalam bacaan surah Yasin ni, kita nak tunjukkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pada masa yang sama, kita doakanlah agar seluruh masjid di Kepulauan Seratus Singapura ini diberikan keselamatan. Dan pada masa yang sama, petugas-petugas masjid diberikan kesabaran, diberikan kesihatan, keafiatan bagi mereka yang sudi untuk membantu daripada sudut relawan dan sebagainya. Kita tak boleh nak cakap apa-apa. Kita hanya mampu doa untuk anda semua kerana anda semua telah mengorbankan masa demi kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ala hadhi tina solah al-Fatihah. Baik, kita akan baca surah Yasin insyaAllah. Bukan tak nak baca surah-surah lain, tetapi secara lazimnya kita menggunakan surah Yasin dah, agar dia apa ni, mudah untuk jemaah di luar sana ataupun penonton di luar sana untuk ikut sama-sama dalam membacanya insyaAllah. Baik, kita akan mulakan teman-teman sekalian. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Walqur'anil hakim. Innaka laminal mursalin. Ala siratim mustaqim. Tanzilal azizir rahim. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون
إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل له اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه
إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نؤمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وزللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم صدق الله العظيم الحمد لله para penonton sekalian kita pun telah pun selesai membaca surah Yasin maka daripada itu saya nak minta Ustaz Kamarul untuk bacakanlah sedikit doa tahlil mudah-mudahan apa yang kita panjatkan apa yang kita hajatkan diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala dipersilakan Ustaz
Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita sama-sama tadar tangan kita membaca doa selamat agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita syifa kepada yang sakit, semoga disembuhkan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita, dan semoga semua pelancaran menjadi lancarlah insya-Allah besok. Masjid dah dibuka dan semua dah dibuka sedikit demi sedikit. Moga Allah Subhanahu wa taala permudahkan segala urusan kita semua insya-Allah. La hadratil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستودعك دياننا وإيماننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وأولادنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وجوارك وعياذك من كل شيطان مريض وجبار عنيد وزي عين وزي بغي وشر كل شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالصحة والعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال المآل إنك سميع الدعاء. واغفر لنا وارحمنا ووالدينا وإخواننا وأحبابنا ولمن أحبنا فيك ولمن أحسن إلينا ولمن كان له حق علينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفتن والزلازل والمحن ما ظهر منها وما بطن أن بلينا خاصة وأنجى من بلدان عامة إنك على كل شيء قدير. صلى اللهم بجمالك على رسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في السلامة وعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz Sukamarul atas bacaan doanya. Mudah-mudahan apa yang kita hajatkan tadi diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipermudahkan segala urusan kita insya-Allah. Baik, teman-teman, sebentar nanti kita akan bersama dengan seorang teman yang akan berkongsi berkenaan pembukaan masjid lah. Mungkin sebelum kita nak kenalkan kepada teman kita itu, saya nak tanyalah pandangan ataupun pendapat asatizah sekalian, adakah anda semua telah pun bersedia untuk menerima tetamu-tetamu Allah Subhanahu Wa Taala pada hari esok lah. Mungkin saya mulakan terlebih dahulu dengan Ustaz Kamarul. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Semoga semua dalam sihat-sihat walafiat aja. Dia nampak macam besok aja dah buka. Alhamdulillah. Untuk pengetahuan semula, tadi apa ni, kita ada persiapan dan sebagainya kan, sebab nak kena ada poster, ada signage, nak persiap dan sebagainya. Dia bukan satu yang mudah, dan saya tengok pun dia punya macam gila, kita dah dapat arahan tu saya rasa minggu lepas dan sebagainya. Dan bila kita nampak ada department kan, bila nak buat benda itu, dan dari pihak apa ni, pihak social media kita nak laksanakan macam mana dia punya jalan dan sebagainya, bila kita lihat memang bukan mudah lah. Tadi pun saya nampak ada yang balik sampai pukul 4, pukul 5, ada 6 dan sebagainya. Memang satu benda yang tidak mudah untuk para jemaah mungkin tahu tentang perkara ini. Kita semua bertungkus lumus sebenarnya untuk menyiapkan masjid, dan untuk kita dapat balik nikmat ini untuk datang ke masjid, alhamdulillah satu nikmat yang sangat besar. Tapi nanti insyaAllah adalah cara-cara dan sebagainya, dan mungkin mungkin sedikit sebanyak yang saya boleh kongsikan adalah kita bila dah diberikan peluang nikmat Allah Subhanahu Wa Taala diberikan kepada kita, jangan orang kata gunakan peluang tu dengan baik sebaiknya. Semoga ia menjadi seperti dululah insyaAllah. Kalau untuk Ustazah Baitina pula, bagaimana persiapan anda
Sebab saya difahamkan Ustaz Baitina dengan Ustaz Sharfa masih bercuti lagi lah kan. Sebab apa, madrasah belum dibuka. Kalau nak dibandingkan dengan taska, kalau sekiranya taska, maksudnya kindergarten dah dibuka pada hari esok. Manakala untuk pelajar live pula, dia akan dibuka ikut kepada arahan ataupun perintah daripada pihak atasan, iaitu pihak Muisnah. Baik. Mungkin Ustazah Baitina sendiri bagaimana persiapan anda nantilah? Walaupun kita bahagian live, dikirakan dia belum buka, tapi kita kena setiap sedialah untuk kita ketahui setiap protokol, apa langkah-langkah penjagaan pihak masjid supaya ia tally lah. Jadi tak, dia tak mengelirukan para jemaah. So apa-apa kita kena, kirakan kita kena banyak membaca dan kena faham dulu sebelum kita menghadapi dengan kita punya jemaah. So walaupun tak bekerja, tapi ada hari yang kita ketugaskan untuk memantau masjid ataupun jadi jaga kat depan lah. So ini perlu untuk kirakan bila masjid nak buka, bukan hanya jemaah nak kena pay attention to this detail, padahal kita as pekerja masjid pun nak kena turut serta lah memahami apa sudut-sudut langkah-langkah jaga yang telah disiapkan supaya dia tidak ada konflik. So saya pun seru kepada jemaah untuk bawa jaga suhu badan, lepas tu kalau sakit jangan datang ke masjid, bawa contoh sejadah sendiri, dan itu sebaiknya lah. So sebagai langkah penjagaan ketat lah. Itu untuk pihak kita lah, walaupun kita tak live ni belum buka, tapi still we need to know certain things, so bila dia tak clash lah, gitulah. Kalau Ustazah Sharfa pula bagaimana? Selaku mudirah, dalam bentuk live ataupun madrasah, adakah Ustazah ada telefon 500 pelajar dan sebagainya? Okey, terima kasih Ustaz Rahan. Okay. Untuk saya pula, untuk department kita pula, pelajar-pelajar live kan, yang mana kita dah maklum minggu ni pelajar-pelajar semua dah mula sekolah. I mean bukan live lah, tapi sekolah sekolah dah mula, okay, mengikut peringkat masing-masing lah. Tapi bagi kita pula yang live department, so far memang kita belum buka lagi sebab kita habis madrasah kita end of May. So June ni consider baru kita nak start school holiday. Akan tetapi kita punya Tamil students, Tamil class kita memang dah bermula lah Jun ni, insyaAllah. Jadi saya rasa berbalik pada soalan Ustaz tadi, apakah langkah-langkah persediaan yang kita buat eh. So far kalau untuk parents memang kita ada update menerusi WhatsApp, kita ada beritahu tentang our schedule light lah. Dan macam Muzabaitina katakan juga, like kita as a frontliners, kalau kita berjaga di counter hadapan, saya rasa yang paling mustahak sekali ialah kita kena jaga diri kita dulu sebelum kita attend to jemaah. Kerana apa? Kalau kita tak mengambil langkah-langkah keselamatan yang garis pandu yang diberikan, saya rasa kita boleh spread the germs ataupun apa tu nama dia, wabak ni dengan lebih besar. Kerana apa? Jemaah keep on coming in and out. Jadi kalau kita tak menjaga keselamatan yang utama tu, saya rasa itu yang paling bahaya lah. Nauzubillah lah, moga tak ada yang ada new cluster ke apa. Tapi saya rasa langkah-langkah keselamatan bukan saja kita, tapi jemaah yang berhasrat untuk hadir ke masjid, untuk menunaikan solat dan sebagainya, saya rasa harus mengikut garis pandu yang disediakan. Jadi kita semua jaga antara satu sama lain lah, orang kata. Baik, terima kasih Ustazah. Cuma rumusan yang saya boleh dapatkan kat sini, pembukaannya dia tak boleh buka macam yang dahululah. Maksudnya dia ada bertahap-tahap. Kalau kita tengok bertahap-tahap ni macam penurunan ayat Quran pula, secara bertahap pula. Kita kata ulum Al-Quran, tapi bentuk bertahap-tahap ni dia adalah langkah-langkah keselamatan untuk kita dan juga jemaah. Okay, maksudnya saya dan anda. Jadi kita nak kena mainkan peranan, dan pada masa yang sama jemaah di luar sana, kalau biasanya kalau kita pergi ke mana kata orang ni museum, kita pergi ke taman zon negara dan sebagainya, di situ kan ada dia punya apa kata orang tu langkah-langkah keselamatan yang perlu kita turuti. Jadi saya harap bila mana kita berada dekat dalam kawasan rumah Allah Subhanahu Wa Taala nanti, dia dah macam style apa ni kita kata style museum tu. Kita masuk style museum. Maksudnya kita nak kena ikut apa yang telah pun ditetapkan.
jangan kita apa ni kata orang menjadi bengis dan sebagainya, sebab semua orang nak cari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab yang jaga dekat depan ni nak dibandingkan dengan yang nak menunaikan solat, selalunya yang menunaikan solat ni dia datang satu je niat dia. Maksudnya niat dia, nah saya tahu saya boleh sembahyang, saya boleh tunaikan apa yang saya inginkan. Tetapi yang jaga frontliner ni dia kena berdepan dengan situasi-situasi bukan panas saja, kadang-kadang lapar. Jadi para jemaah yang datang tu kalau ringan tangan, bawalah buah tangan, bawa epok-epok ke, bawalah goreng pisang ke, sebagai tanda apa ni kata orang penghargaan. Tak adalah, bukan saya nak kata macam tu, tapi kita menghargai mereka yang di hadapan. Mungkin arahan mereka, mungkin cara apa ni perbualan yang mereka tuturkan tu kadangkala tak kena dengan gaya kita. Kita dah lah penat kan, belum makan, panas dan sebagainya. Mereka pun sama juga. Jadi kita anggap yang dekat depan kita ni pun sesama insan. Jangan kita anggap macam, uish, dia ni orang kat depan. Kita dah anggap dia macam kasta pula. Itu tak boleh. Jadi kita jangan ada kasta-kasta dan sebagainya. Mudah-mudahan perjalanan itu dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab saya menarik sekali bila mana Ustaz Kamarul tadi nyatakan, dikatakan nikmat. Dia kata-katakan nikmat peluang ini kita gunakan dengan sebaiknya. Jangan kita kata, alah buka dua waktu je. Kenapa tak nak buka sampai lima waktu? Dia buka dua waktu sebab kita nak cuba kontrol dulu situasi tersebut. Kalau sekiranya semuanya berjalan dengan lancar, mudah-mudahan dia boleh buka lima waktu. Bila buka lima waktu, mudah-mudahan dia buka lima waktu plus pula dengan solat Jumaat. Dia plus dengan solat Jumaat, dia dah boleh buka secara aktiviti dan sebagainya lah. Mudah-mudahan insyaAllah. Baik, para penonton sekalian, Ustaz Syarifah ada nak tambah apa-apa ke? Okey, tadi saya cuma nak tambah sikit. Mungkin sebagai petugas masjid, saya rasa kita sebanyak yang mungkin kita nak berikan yang terbaik. Cuma mungkin dalam keadaan sekarang ni, saya rasa there's some limitation. Even services pun sama juga. Counter dekat bawah pun kita by appointment based. Jadi saya rasa langkah permulaan ni kita amat-amat memang betul lah. Alhamdulillah bersyukur sangat sebab masjid dapat buka, tapi dalam masa yang sama kita pun harap-harapkan para jemaah di luar sana mungkin dapat memahami situasi sekarang ni. Yang paling penting at least kita dah dapat buka pintu masjid untuk para petugas yang di luar sana yang untuk datang menunaikan solat wajib lah. Alhamdulillah. Sikit eh. Ada orang tanya ni, saya nak tanya masjid dibuka tapi ofis untuk bayaran dibuka juga ke? Bila dia cakap gini, memang soalan ni memang dituju untuk orang yang kita tunggu-tunggu nak masuk lah lepas ni. Jadi untuk orang yang tanya soalan ni, tunggu sekejap, insyaAllah nanti akan dijawab dengan tetamu khas kita insyaAllah. Baik. Terima kasih teman-teman sekalian. Saya akan ambil 5 minit untuk kita berehat seketika. Jadi para penonton yang ada di luar sana, sekiranya anda mempunyai kemusykilan ataupun pertanyaan yang anda ingin bertanya, kami amat alu-alukan. Sebab saya ingat pepatah Arab, as-su'al miftahul ilm. Maksudnya persoalan itu dia adalah kunci ilmu. Jadi kita jangan malu bertanya. Sekiranya pertanyaan anda boleh kami jawab dan kami akan jawab, sebab yang akan bersama dengan kami ini dia merupakan kira orang kanan lah. Orang kanan ataupun tulang belakang yang akan mengaturkan strategik dan sebagainya lah insyaAllah. Daripada itu, nantikan kami sekali lagi. Sebentar nanti, kami akan mainkan slot ataupun ruangan perkenalan insyaAllah. Terima kasih. Nature's beauty dazzled am I, knowing everything calls on you, the Lord.
tawar karta hai tu barkaton se daman bharta hai tu ve istamashtaksta anta bamhatiksta ve hat unsere gebete und schickt uns die hilfe Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Shrishti korecho সুন্দর পৃথিবী মানুষ পশু পাখি সাগর নদী বেতন তু ও আল্লাহ তাদরো বেতন প্রতি দিন কর কোই আল্লাহু 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 আল্লাহ Hey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Baik para penonton yang saya hormati, alhamdulillah kita sekali lagi dalam ruangan ini dalam sesi sembang yang mana kita katakan ye masjid dah nak buka. Alhamdulillah pada malam ni insyaallah kita bersama dengan saudara ataupun teman kita rakan setugas iaitu Encik Abdul Rahman Kasim yang mana merupakan ketua di jabatan CSD Committee Service apa ni department yang mana dia lebih kepada kata orang tu pihak dalaman masjid lah. Selalunya kalau macam protokol dan sebagainya dia lebih kepada human resource dan sebagainya lah. Mungkin Cik Abdul Rahman apa khabar? Sihat? Baik, alhamdulillah Ustaz. Ustaz apa khabar? Saya sihat, alhamdulillah. Kita semua sihat, Cik Rahman. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Cik Rahman kerana sudi bersama dengan kami pada malam hari ini. Mungkin sebagai pengenalan ataupun langkah pertama, boleh tak Cik Rahman ataupun terangkan kepada penonton tugasan sebenarnya Cik Rahman lah. Silakan. Saya saya sebagai ketua Jabatan Khidmat Corporate dengan MMB Affair. Di bawah jabatan saya tu kita uruskan urusan kewangan, kewangan masjid, urusan HR dan juga bahagian sekretariat masjid lah, bahagian admin dan sebagainya. Dan di bawah saya tu ada dalam 5 staff. Okay, kita ada 2 staff accounts, 1 HR dan 2 customer service. So lebih kurang Ustaz sebagai okay. Ringkasan. Sebagai ringkasan eh. Baik, selalunya kalau kita tengok kepada tugasan Encik Rahman ni, dia ibarat kata macam custom lah eh. Sebelum barang nak masuk ke dalam dan sebagainya, maksudnya daripada luar tu nak masuk ke dalam, selalunya akan kena tempuhi dulu dengan department Encik Rahman lah, baru dapat kelulusan dan sebagainya, baru kita boleh jalankan sama ada projek dan sebagainya. Jadi dalam pembukaan masjid ni lah Encik Rahman, apakah langkah yang telah pun komiti Encik Rahman ataupun dalam struktur kita katakan dalam departemen Encik Rahman lah, apakah langkah-langkah yang telah pun Encik Rahman sediakan pada hari esok lah insyaAllah. Mungkin Encik Rahman boleh ceritakan sedikit. Dia pembukaan masjid ni fasa pertama mulai pada 2 bulan Julai. Dia terhad pada solat waktu Zuhur dan waktu Asar saja daripada jam 1 hingga 6 petang. Untuk minggu pertama kita akan berfungsi untuk Zuhur dan Asar saja 2 hingga 7 Jun. Tetapi daripada 8 Jun tu insya-Allah masjid akan buka untuk 5 waktu. Keutamaan diberikan kepada pekerja-pekerja khidmat penting seperti penghantar makanan, pemandu teksi dan sebagainya. Selain pada itu juga taska Masjid Al-Istiqamah juga akan dibuka pada 2 Jun juga bertahap, iaitu mulanya dengan K1 dan K2 dan minggu selepasnya nursery dan playgroup. Ia adalah langkah berjaga-jaga untuk
apa pembukaan masjid untuk mengekalkan penularan semula COVID-19 lah. Setiap jemaah perlu memakai pelitup dan membawa sejadah dan telekung sendiri selain pada kad pengenalan ataupun dokumen pengenalan lain untuk mendaftar di sistem safe entry. Tetapi warga emas, kanak-kanak dan mereka dalam vulnerable group yang punya penyakit seperti darah tinggi dan sebagainya tidak digalakkan ke masjid pada fasa inilah. Kita telah adakan beberapa processes flow. Okay, misalnya kita akan buka dengan solat untuk individu untuk 5 orang sahaja dalam satu masa dan untuk keluarga dalam satu masa tu. Bermaknanya selepas kita dah punya 5 orang jemaah dalam masjid tu, yang keenam tu akan perlulah menunggu sampai satu orang keluar baru dia boleh masuk. Kerana kita kerana masjid memang ruang terhad, jadi kita perlukan maintain kita punya safe distancing. Apabila setiap jemaah masuk tu dia kita mesti pakai pelitup dan dia juga jarak minima 1 meter lah, sebaiknya lebih pada itu pun lebih baik. Dan mereka yang sakit, batuk dan sebagainya tu mereka akan diminta jangan datang ke masjid. Setiap jemaah harus melalui sistem safe entry iaitu dia menggunakan scan kad IC-nya ataupun dokumen pengenalan sebelum masuk ke masjid. Untuk individu masjid, untuk individu yang ke masjid, kita akan adakan ruangan solat untuk 5 orang saja. Dan untuk family pun kita akan ada ruangan untuk keluarga yang boleh berjemaah tetapi terhad pada maksima 5 saja orang. Baik, Syaraman, untuk yang 5 orang ni, adakah itu penetapan daripada masjid ataupun penetapan daripada pihak atasan ataupun yang berkuasa yang mengarahkan pihak masjid? Ya, penetapan tu daripada pihak MUI sebenarnya. So, maknanya penetapan ni ialah sama dengan masjid-masjid lain juga. So, maknanya 5 ruangan untuk yang individu dan juga ada beberapa ruangan untuk keluarga lah. So, maknanya setiap masjid-masjid tu akan ikut sama. Baik, kalau macam untuk keluarga tu mungkin Cik Rahman boleh terangkan lebih terperinci tak? Untuk keluarga ni kita dah buat satu kawasan ruangan 3 meter by 4 meter lah. So jarak antara satu keluarga dengan satu keluarga tu kita akan jauhkan dalam 5 meter. Dia tujuan dia untuk keluarga yang dapat berjemaah lah di dalam masjid. Dan juga tempat tu kalau apabila kita dapati memang kurang keluarga yang datang ke masjid, memang sebenarnya sih kalau keluarga tu kita galakkan juga mereka dapat solat di rumah lah lebih selamat. Tetapi memang ada kalanya kita memang kemungkinan ada keluarga yang mungkin nak datang ke masjid untuk solat. Tapi kalau biasanya ruangan keluarga tu memang tak digunakan, kita akan bukakan ruangan tu kepada muslimah untuk solat. Tapi muslimah tu akan untuk individu muslimah sahaja. So kita akan ada beberapa keluarga, so kita akan boleh menampung beberapa keluarga, beberapa individu muslimah juga. Baik. Mungkinlah teman-teman yang lain, sekiranya anda mempunyai soalan, dipersilakan juga. Baik. Mungkin Ustaz Sharfa ke Ustaz Kamarun nak mulakan atau Ustaz Baitina, silakan. Okay, tanya dulu. Sebab ni ada soalan tadi yang mungkin dia nak tahu lagi terperinci kan. Dia tanya, masjid kalau buka tapi ofis bayaran dibuka juga ke macam mana dia punya proses flow lah. Jadi mereka lebih faham kalau lagi-lagi masjid istiqomah sendiri. Okay, masjid macam saya cakap tadi, masjid di peringkat fasa pertama ni kita masjid dibuka dengan limited functionality lah. Macam ruangan solat, tempat solat Zuhur asal, lepas tu akan 5 waktu juga. Dan juga kita akan buka untuk jenazah selepas pertengahan Jun tu, jenazah dengan pernikahan. Okay, untuk yang lain-lain tu sebenarnya macam kita punya masjid ataupun kaunter tu kita sebenarnya masih lagi tutup. Tetapi kita juga buka ruangan mereka yang hendak membuat pembayaran tertentu tu. Bolehlah datang ke masjid sebab kita akan sediakan kotak. Okay, kotak di kaunter safe entry di mana mereka boleh masukkan derma mereka dengan nama dan alamat untuk receipt-nya. Dan mereka yang hendak derma, mereka yang buat pembayaran yang lain pun boleh masuk tu. Tetapi ada kali tapi kalau misalnya mereka memerlukan receipt lah, tahulah derma tu memang besar misalnya, mereka perlukan receipt on the spot tu, mereka juga masih lagi boleh ke kaunter masjid untuk dapatkan receipt. Tapi
kita nak kena pasti bahawa sebenarnya actually kaunter tu tidak buka. Jadi mereka yang perlukan sesuatu tu, mereka perlulah telefon masjid untuk buat appointment dengan pegawai kami. Kita kata-kata ramai staff yang tidak work from home, hanya mereka bekerja di rumah. So kita hanya ada dalam segelintir staff yang bertugas saja di masjid. Mungkin Cik Rahmat boleh panjangkan sikit, berapa ramai petugas yang dalam sehari itu akan bertugas di masjid lah? Kalau selalu datang akan datang 43 orang, tapi kali ini mungkin berapa peratus yang akan datang tu? Dia kalau full time dengan part time, kita ada dalam 40 staff subuh je. Kalau termasuk kita punya part time asatizah sebelah weekend, kita ada dalam 70 staff semua. Kita bagikan staff tu kepada beberapa peringkat lah. Satu yang mereka yang dipanggil sebagai khidmat essentials lah, macam pembersihan, security, maintenance, mereka memang perlu hadir di masjid. Dan selain pada tu, mereka juga, kita juga perlukan petugas untuk tugasan solat misalnya. Kita perlukan staff yang yang bertugas di safe entry counter. Kita perlukan petugas untuk usher, membantu jemaah-jemaah yang datang soalan ikut peraturan dan sebagainya. So lebih kurang saya rasakan dalam satu hari itu mungkin kita akan ada dalam 10 hingga 12 staff. So bagi bawah 25% lah yang akan bekerja satu hari itu. Baik, Encik Rahman, kalau macam waktu kita nak buka ni sekarang sebab ada yang bertanya ni. Ini mungkin orang yang nakal dia tanya, nasi biryani buka tak? Maksudnya kalau nak jawab soalan tu, pergi selamat lah kat bawah tu ada kedai makan. Tapi adakah pembukaan tu seperti biasa, penjualan makan dan sebagainya? Sebab tadi Cik Rahman ada yang katakan yang datang mereka yang bertugas sebagai pengantar makan, ada yang bertugas sebagai driver. Kita buka memang untuk mereka lah. Tapi ada tak macam makanan yang kita sediakan ataupun jamuan yang kita sediakan untuk mereka? Silakan Cik Rahman. Nampak-nampaknya jamu kat selamat juga Ustaz. Okey. Mereka yang datang solat ni ialah mereka yang penghantar makanan dan juga mungkin taxi driver yang mereka memerlukan tempat lah. Sebab diorang sentiasa perlukan luar. They are essential workers. So solat kita pembukaan ni khas untuk mereka sebenarnya. Dan solat Jumaat dengan solat jemaah tu masih lagi belum lagi berfungsi lah sebenarnya. Jadi dengan itu memang kita belum ada jualan apa-apa yang kita boleh buka buat masa fasa pertama ni. Okay, so, selamat tu masih ada Ustaz. Baik, mungkin Ustazah Baitina ataupun Ustazah Syarfah, silakan ada pertanyaan yang nak dikongsikan ataupun nak ditanyakan. Saya nak tanya Cik Rahman. Sebab tadi Cik Rahman kata mungkin pada fasa pertama ni kita buka pada jam, kira maknanya waktu Zuhur dengan Asar, betul tak? Betul Ustaz. Jadi sekiranya kalau ada jemaah yang ingin buat pembayaran ataupun pulangkan donation card dan sebagainya, jadi apakah langkah-langkah yang perlu mereka ambil ataupun adakah mereka nak kena masuk dan kemudian boleh, macam mana cara-caranya tu? Dia kalau mereka yang macam Ustazah tanyakan tentang nak buat pembayaran ataupun mungkin dia nak pulangkan kad derma sebagainya, mereka masih lagi boleh datang ke masjid, maknanya mereka masih perlukan the physical check-up, the safe entry check-up tu misalnya. Misalnya dia temperature-nya, dari segi physical check, visual check semua, dia sihat dan juga dia perlukan safe entry. Dan lepas tu dia perlu boleh masukkan dalam kotak yang disediakan di kaunter juga. Maknanya mereka tak perlu masuk dalam masjid ataupun pergi ke kaunter lah sebenarnya. So dia hanya perlu masukkan dalam kotak yang disediakan dekat kaunter tu juga. Tapi kalau misalnya tak perlu buat appointment apa-apalah, just ambil temperature macam biasa dan kemudian just masukkan kad ataupun yuran berkenaan dalam orang kata drop box, okay? Betul, dia tak perlu buat appointment, tetapi perlukan appointment kerana mereka yang perlukan on the spot visit, itu mereka perlukan make appointment dengan staff yang bertugas pada hari itulah. Maksudnya dia akan proses visit on the spot apabila dia datang. Tetapi seberapa bolehnya kita takkan proses visit, tetapi masukkan dalam box orange yang disediakan lah di kaunter. Okay, Cik Rahman, so maknanya bila staff kita tak semua yang turun ke masjid, so memang digalakkan untuk just pay online lah if possible, am I right? Betul. Even kalau
Even kalau for example kalau dia nak membuat pembayaran zakat contohnya, so sebaiknya berbuat di online lah, jadi untuk mengkurangkan you know, like macam physical contact, am I right? Betul. Dia wadah pembayaran masih lagi apa tu, PayNow ataupun interbank transfer, itu masih lagi diutamakan lah. Pasal rata-rata memang kita tak menggalakkan kalau jemaah tu ataupun datang ke masjid, pasal tu pasal pembukaan fasa pertama khas untuk mereka yang memerlukan, yang datang ke masjid, spesifiknya apa, mereka yang bertugas, essential workers lah. Yalah. Dia bukan open untuk jemaah umum. Tapi kalau kita tak nafikan, memang ada yang macam contohnya makcik-makcik atau pakcik-pakcik yang mungkin tak biasa dengan PayNow, tak biasa dengan IBT, itu masih lagi boleh datang ke masjid untuk apa, masukkan dalam tabung yang kita adakan lah. So rata-rata dia punya prinsip ialah masih kita tak menggalakkan mereka datang ke masjid. So macam untuk warga emas contohnya, ada tak a special procedure untuk mereka untuk masuk ke masjid? Mungkin lebih scanning, ada mungkin ada akan diadakan petugas untuk menolong mereka, betul tak? Betul, kita ada petugas, petugas dari segi scanning dia, kita ada petugas dari segi ushernya. So untuk warga emas tak digalakkan datang, tapi kalau for example mereka ialah essential worker, dan jangan bimbang, Masjid Istiqamah ada petugas-petugas untuk membantu para jemaah. Kan? Betul. Okay. To make it clear lah, jadi jemaah tak confused. Okay, Cik Rahman, contohnya saya ni jemaah yang datang bertandang ke Masjid Al-Istiqamah pada hari esok. Mungkin Cik Rahman boleh ceritakan secara gambaran bagaimana pergerakan kita tu. Maksudnya langkah pertama tu nak kena buat apa, langkah kedua pula nak kena buat apa, langkah ketiga pula nak kena buat apa, sampailah jemaah tu rasa tenteram, aman. Saya ni sebagai jemaah rasa tenteram dan aman. Takut kenapa Cik Rahman? Takut nanti kita datang jemaah dah lost. Okay, staff yang bertugas pun lost. Itu yang kita takut. Jadi kita nak cuba elakkan loss tu lah. Takut nanti loss and found susah pula. Loss and found pun susah. Jadi mungkin Cik Rahman boleh ceritakan secara rambang pergerakan tu macam mana. Sebab saya nampak sekarang ni cara masjid dibuka ni dia lebih kepada pembukaan macam kita nak masuk ke dalam museum, macam mana kita nak masuk tengok wayang dan sebagainya. Mungkin Cik Rahman boleh ceritakan sedikit. Dia insyaAllah tak perlu dikhawatir pasal apa, setiap dia punya point tu, touch point tu, kita akan ada petugas-petugas masjid lah yang akan membantu. Okay. Apa yang dari segi ringkasnya, apa dia punya proses flow ialah apabila kita masuk masjid tu melalui main gate saja, okay, kita akan queue. Okay, kita juga ada petugas untuk membantu dalam urusan queue tu. So queue tu kita perlu patuhi the social distancing minimum 1 meter. Dan juga pakai mask dan pastikan sihat. Okay, dan lepas tu mereka akan kita akan adakan temperature checking lah. Okay, temperature checking, kita akan perlu pastikan bahawa temperature-nya ataupun suhu badannya tidak melebihi 30.5. Okay, tapi kalau in case kalau perlu melebihi, memang ada kemungkinan dia akan melebihi pasal cuaca panas tu. Kita akan ada tempat untuk mereka berehat sementara, lepas tu kita akan ambil temperature lagi. Tapi kalau misalnya dia melebihi temperature suhu badannya kurang daripada 37.5, dia akan pergi pada lagi satu safe entry counter lah. Safe entry counter tu dia akan buat scanning gunakan IC-nya ataupun mereka yang ataupun kad pengenalan lain. Kalau mereka tidak bawa apa-apa kad pun, kita juga ada QR code lah menggunakan handphone untuk scan QR code. So lepas tu mereka akan pergi tempat wuduk, ambil wuduk dan sebagainya. Dan mereka akan safe entry system. So dia perlu check out. So dia check out, dia akan keluar balik pada
ke main gate untuk keluar pada masjid lah. So dalam waktu solat tu kita seberapa dapatnya lah, kita galakkan apa jemaah kita tu minimalkan waktu solatnya mungkin dalam 10 minit ke 15 minit. Sebab apa, kita memberi juga ruangan pada mereka-mereka yang baru sampai lah untuk gunakan tempat. Sebab saya risau macam ramai kalau dah buka ni ada pula yang baca Yasin eh. Zikir ke? Berzikir insyaAllah, tapi itulah kita akan advise ataupun kita akan nasihat. Sebab kita juga ada petugas di setiap point ni, tempat dewan solat pun kita ada petugas juga untuk pastikan jarak distance-nya, tempat solatnya dan sebagainya. Dan juga kalau dapat, kita akan nasihat mereka lah untuk perhatikan pada solat saja ataupun mungkin zikir-zikir yang ringan-ringan lah. Kalau baca Yasin tu mungkin berat sikit. Tapi itu juga kita akan tengok keadaan insyaAllah lah. So by so untuk knowledge is basically there's no jemaah prayer lah. Semua for now individual prayer lah eh. Betul. So kiranya ada yang memang berkehendak nak baca Quran ataupun zikir yang panjang, apakah yang akan kita lakukan? Adakah kita akan halau ceramah? Kita akan nasihat mereka secara baiknya lah. Sebab apa, mustahak ni kita perlu membedakan mereka yang melaku yang wajib. So maknanya solat tu wajib, mereka perlukan tu tempat tu. So kita akan menasihat mereka secara baik lah insyaAllah. Kalau besok nampak muka saya lah. Kalau besok nampak muka saya. Saya kat situ nanti. Saya yang nasihat nanti. Diharap jemaah semua akan faham lah akan si apa situasi ni. Jadi macam so they take note dan diorang pun faham lah eh. Harap-harap insyaAllah. Betul, sebab saya rasa kita pun tak nak sampai berkasar. Ataupun kita pun kalau boleh nak buat yang terbaik. Jadi saya rasa kita perlukan kerjasama daripada semua pihak. Dia sebelum langkah-langkah dia pun actually memang dari segi pihak MUIS pun mungkin dari segi masjid-masjid pun mereka pun telah membuat so-called public education lah. Fasa pertama apa maksudnya, kenapa kita buat macam gini, pasal apa. Kita is more towards apa, safe opening. Safe opening pun kita tak nak penularan tu bermula semula. Jadi kalau safe opening tu apa berjalan tak dengan insyaAllah masjid tu akan lebih, kita akan buka lebih function lagi lah, lebih fungsi lagi. Cuma so, saya difahamkan Cik Rahman, kalau boleh tu dia punya mask tu jangan dibuka eh. Betul eh? Betul. Kira maksudnya untuk selamatkan, bukan kita nak selamatkan pihak masjid tetapi nak selamatkan individu juga. Dan pada masa yang sama untuk para pendengar kat luar sana, setiap hari tugasan Encik Rahman ni akan buat report dan dia akan keluarkan report menyatakan yang semua yang pengguna masjid ni semuanya akan memakai mask dan sebagainya. Dan saya pun mengharapkan bagi mereka yang datang tu tak payahlah nak selfie dan sebagainya. Takut bila anda selfie, anda tak memakai pelitup muka, saya takut nanti dekat belakang ada berikan awak surat khabar untuk tutup muka dan sebagainya. Saya takut macam itulah pula eh. Jadi sebaiknya kita terus memakai pelitup lah. Itu yang saya difahamkan lah. Kalau Cik Rahman nak tambah sikit, boleh tambah sikit Cik Rahman, silakan. Dia antara syarat yang mereka yang dibenarkan masuk masjid lah, mereka perlu pakai pelitup lah. So sebab apa je kita minta lah pada jemaah yang datang solat ni agak pakai pelitup untuk solat dan juga untuk apa, even apa untuk staff pun agak apa pakai pelitup juga. Dan lagi satu pun yang perlu ditekankan ialah safe distancing lah. Jarak antara seorang individu dengan seorang itu kita kena maintain at least a minimum of 1 meter. Tetapi untuk lakar-lakar lebih berjaga tu, tempat solat tu kita jauhkan, individu tu kita jauhkan pada 2 meters pun. Masya Allah. Baik, kita pun dah bergerak secara dah mungkin dah 15 minit eh, kita berbincang dengan Encik Rahman dan sebagainya. Mungkin teman-teman ada soalan yang terakhir untuk Encik Rahman. Maklumlah Encik Rahman pun perlukan berehat. Sebab saya nampak tadi gambarnya satu hari eh, dekat masjid. Kalau ikut cerita apa ni, Alibaba Bujang Lapuk, terbongkok-bongkok, terjengkit-jengkit. Jadi nampaklah macam apa ni kesibukan yang kita sedang lakukan ataupun usahakan. Mungkin Cik Rahman pun perlukan waktu untuk melihat dan sebagainya. Teman-teman ada soalan yang terakhir, silakan. Saya bukan ada soalan tapi mungkin saya cuma nak kepastian je lagi sekali. Jadi besok apabila masjid dibuka, yang utama sekali untuk dibawa bersama ialah yang pertama kita punya IC, of course smartphone untuk kita scan QR code. Okay, and then IC untuk kita scan, sejadah, bring your own sejadah. And then mesti kena always pakai pelitup muka eh. Pelitup muka dan plastik untuk simpan kasut, betul tak? Ada lagi yang tertinggal?
Tak ya, so far these are all the things yang kita kena keep in mind. Sekiranya kalau kita nak pergi ke masjid, these are all the things yang kita kena prepare lah, standby lah. Jadi sejadah sudah ada sebutkan tak? Saya ada sebutkan sejadah kan? Saya rasa saya ada. Sejadah kan ada kan? Hey, cuma saya nak tambah sikit ya, Cik Rahman. Kita masuk dan kita keluar di satu tempat yang sama. Bukan maksudnya kita masuk, dia boleh keluar sesuka hati dan sebagainya. Tidak macam tu lagi. Maksudnya kalau kita... Dia betul. Main gate kita agak luas sikit. So masuk, walaupun masuk dengan keluar tu di main gate, maknanya tempat yang sama. Tetapi pun kita dah buat penghadang, jadi mereka yang masuk dan keluar tu tidak bertembung. Pasal antara syaratnya ialah jaga-jaga keselamatan juga, mereka yang masuk tu semua kita ada proses of satu way lah, satu one flow. So daripada masuk hinggalah keluar tu, dia tak akan bertembung dengan yang baru nak masuk, yang lain lah. Alhamdulillah, tak batal wuduk insyaAllah. InsyaAllah. Baik, teman-teman yang lain, Ustaz Kamarul ataupun Ustazah Baitina yang ada soalan ataupun kesangsian yang ingin diutarakan, silakan. Kalau saya nak tanya lah, Cik Rahman, kita dah nampak that you all, dia punya team bertunggu lumus untuk siapkan tempat, make sure ada satu ruang untuk para jemaah kita untuk solat. So, ada tak you punya last nasihat untuk jemaah sebelum, memang dia orang excited untuk masuk ke masjid, ada tak nasihat yang untuk mereka, jadi dia orang tahu like this thing is very important lah, bukan kita saya saja je untuk meletakkan certain syarat, tapi untuk kebaikan semua. So ada tak yang you punya nasihat untuk jemaah yang akan bakal untuk masuk masjid besok? Di syarat-syarat yang kita tetapkan ni sebenarnya memang kita nampak menyusahkan, tapi sebenarnya dia lebih pada langkah-langkah berjaga-jaga dan safe reopening ataupun safe transitions lah, untuk mengelakkan penularan semula wabak COVID-19 ni. Jadi kalau langkah-langkah ni kalau kita dapat amalkan, insyaAllah kita juga dapat wabak ni dapat dikawal lah secepat mungkin, dan juga masyarakat Singapura kita harapkan dapat kembali sedekala dalam urusan kehidupannya, dan semoga masjid-masjid ni yang kita rindu atau kita dan cinta ini dapat buka semula seperti biasalah, dan dia dapat lakukan kegiatan-kegiatan yang lebih lagi. Jadi saya mengharapkan kerjasama dari semua pihak, daripada jemaah, daripada kita punya sukarelawan, kita punya staff dan masyarakat umum pun, masyarakat Islam kita dapat kerjasama, agak-agak dapat mematuhilah peraturan ni supaya kita sama-sama dapat mengelakkan wabak ni lah, insyaAllah. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Encik Rahman atas masa dan juga kesudiannya. Dan saya harap para jemaah yang berada di luar sana dapat sikit sebanyak kebaikan ataupun hikmah yang disampaikan oleh Encik Rahman. Jadi kalau sekiranya anda mempunyai soalan yang mungkin tidak terjawab lagi, mungkin boleh dimuat naikkan dekat Facebook kita. Mudah-mudahan pegawai kami cuba akan ke depan untuk menjawab setiap soalan yang dikemukakan lah, insyaAllah. Baik Cik Rahman, saya tak nak lagi ganggu masa rehat Cik Rahman, sebab kat belakang tu nampak pokok berangin-angin, laut pun sedang pun memanggil. Saya tengah santai dekat beach, Ustaz. Ada yang tanya pantai mana ni, background ni kat mana ke ni? Masya-Allah. Insya-Allah kalau sekiranya para jemaah dapat ikut kepada langkah-langkah ni, insya-Allah dalam masa terdekat ni kita boleh ke pantailah, insya-Allah. Baik Cik Rahman, terima kasih atas masanya, atas ruangan yang kita berikan ini. Cik Rahman sudi untuk bersama dengan kami. Jangan selit-selit selalu Cik Rahman, kalau kita panggil berdatang lagi ya, insya-Allah. Insya-Allah. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, teman-teman, kita dah pun di akhir ataupun di penghujung rancangan kita pada malam ini. Pada masa yang sama, saya masih lagi nak menggalakkan para
jemaah yang sedang menonton, kalau nampak dekat apa ni barisan bawah tu ada derma, ada derma dan sebagainya, mungkin kita memerlukan sokongan anda bagi derma COVID-19 inilah kami mengalu-alukan. Mudah-mudahan setiap sumbangan yang anda berikan, tidak kiralah sama ada sikit ataupun banyak, di sisi Allah Subhanahu Wa Taala tu keikhlasannya, mudah-mudahan keikhlasan tersebut dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebaik-baik ganjaran lah, insyaAllah. Baik, mungkin akhir kata daripada teman-teman sekalian. Ustaz Kamarul ataupun Ustazah Baitina yang ingin mengakhiri majlis pada malam ini, ada kata-kata yang terakhir, silakan. Mungkin para jemaah semua kena patuhi segala arahan atau patuhi garis bandu yang telah disiapkan. Mungkin memang dia akan memakan masa, tapi kita kena bersabar. InsyaAllah kalau kita semua memainkan peranan, InsyaAllah benda ni akan terderai dan kita akan boleh back to as per normal lah. So kerjasama pihak jemaah, semua orang lah actually nak kena play part. Kalau masjid saja yang buat segala lakaran, segala saranan, tapi kalau ada yang tidak mematuhi pun, dia tak lah. Kita pun bukan nak menghalang anda untuk buat ibadah, tidak, cuma ini ada garis pandu, harap mereka faham. Saya rasa itu lagi penting lah, kita semua kena buat tugas masing-masing. Anda nak solat dan kita pun nak kena jagalah kemaslahatan masing-masing. Baik, Ustaz Kamarul sendiri sebagai petugas di barisan hadapan besok, dah siap apa ni, baju panglima ke ataupun nak sisip tali di kepala ke dan sebagainya, maklumlah apa kata orang tu, bapa pengantin. Okey, mungkin kalau untuk saya, mungkin nasihat saya yang untuk hari ini adalah bila besok kita dah datang ke masjid tu, bila kita dah sampai dan sebagainya, macam Ustaz Maitina, Ustaz pun cakap, kita jagalah. Bila dah jaga tu, kita jangan kita pun sebagai masjid pun kita akan jaga, kita pun akan jadi frontliner untuk jaga semua juga. Semoga ia menjadi yang sebaik-baik inilah. Saya teringat dalam ayat Quran Allah Subhanahu Taala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Dan ingatlah ketika Rabbmu maklumkan, kalau kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatmu, maka pasti azabku yang sangat berat. Kalau kita boleh ambil dalam mafhum ayat ni, apa yang kita ambil istifadah adalah kita syukur dengan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita syukur, bila ada nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita seperti pembukaan masjid macam gini, baru kita ingat, oh ini nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Bila tutup tu dia macam rasa sedih dan sebagainya. Tapi bila dia buka, bila kita bersyukur dengan nikmat tu, insya-Allah Allah akan tambahkan. Sebab tu kita go phases by phases. Jangan lupa pelitup, jangan lupa bawa sedadah sendiri dan sebagainya, kan? Kan kalau kita jumpa kawan-kawan kita pun, elakkan bersalaman dan sebagainya lah, kita pakai salam mufti dan sebagainya. Dan yang terakhir, pada pendapat saya, apa yang saya menasihatkan, kalau kita nak kalau kita nampak dekat slide sebelah dia, slide sebelah situ, ada slide dia situ, dia 1-6. Jadi untuk 2-7 Juni, janganlah kita sampai pukul 6 kan, baru kita nak datang dan sebagainya, takut masjid dah tutup dan sebagainya. Kita buka ruangan sampai asar zuhur, sampai asar kan, dalam pukul 5:30 ke 5:45, agar memudahkan juga agar memudahkan petugas, dan mereka pun dah jaga dekat sana lama, ada yang jaga dah bersasar pukul 6 untuk jaga, memastikan agar semuanya berjalan lancar dan sebagainya. Jadi kita pun bila kita patuh arahan, insya-Allah nanti bila masjid dah buka balik seperti biasa, kita nak lari ke nak apa ke, tak, bukan lari ke, kita nak buat apa-apa, yang Yasin ke, nak duduk itikaf daripada subuh sampai isyak ke, dipersilakan. Insya-Allah Allah akan berikan kemudahan itu, insya-Allah. Ustazah Syarfah, silakan. Okey, bagi saya pula, apa yang nak dikatakan telah dikatakan oleh Ustaz Kamarul dan Ustaz Baitina. Jadi mungkin akhir kalam daripada saya, insyaAllah kalau sekiranya besok masjid dah buka, kita jumpa. Ustaz Kamarul pun ada, kalau kita jumpa, mungkin kalau kita boleh bertegur siapa, tapi macam Ustaz Kamarul cakap tadi, kita adakan salam mufti instead of orang kata tu, bersentuhan dan sebagainya. Dan saya rasa ini merupakan sacrifice kita semua. Semoga nikmat yang kita rasakan ini berpanjangan. Hari ini besok lusa kita buka untuk solat zuhur asar, dan mungkin akan datang insyaAllah kita akan buka untuk solat jumaat pula.
InsyaAllah. Okay, jadi saya rasa semua memainkan peranan masing-masing dan insyaAllah lah kita akan berjumpa apabila masjid buka esok hari. InsyaAllah. Baik. Untuk saya pula, akhir rumusan ni, kita selalu teringat tentang surah Taubah. Surah Taubah ayat 108 lah. Yang mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, walaupun ayat ini secara sebab nuzulnya diturunkan untuk Masjid Quba lah. Pastinya kita tahu kan Masjid Quba tu berada di kota Madinah, yang mana kalau sekiranya kita solat, kita datang ke Masjid Quba ni dengan mengambil wudu dan kita solat dua rakaat, kita dah dapat pahala umrah. Dan selalunya orang akan berpusu-pusu datang ke Masjid Quba ni setiap hari Sabtu. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan datang daripada kota Madinah, Rasulullah berjalan kaki ataupun menaiki tunggangan pada hari Sabtu akan ke Masjid Quba. Jadi kalau orang Madinah ni, kalau hari Sabtu je Masjid Quba ni akan jadi jam. Dia akan jam. Jadi dalam ayat dalam ayat Quran ni Allah Subhanahu Wa Taala berfirman ayat 108 surah At-Taubah, la takum fihi abada la masjidun usisa ala taqwa min awwal yawmin ahaqqu an takuma fihi fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutatahhirin. Jadi dalam maksudnya dekat sini, jangan engkau solat di masjid itu selama-lamanya kerana sesungguhnya masjid yakni Quba yang engkau bina wahai Muhammad yang telah didirikan di atas dasar takwa dari mula wujudnya. Jadi bila mana kita datang ke masjid, jangan fikirkan tentang perkataan Quba tadi tapi kita bayangkan yang kita datang ke rumah Allah ni, tak kira lah masjid di Serata Singapura ni, kita datang atas dasar apa? Ketakwaan. Jadi bila orang yang bertakwa ni, dia takut kepada Allah, dia taat kepada apa? Dia taat kepada Allah, taat kepada Rasul dan dia juga taat kepada ulil amr. Siapa ulil amr kita? Kita taat kepada pemerintah. Jadi jangan sampai ada yang terkeluar kata, oh saya semuanya dah ditulis dalam arasy Allah, semua dah dituliskan itu dan ini, Lauh Mahfuz dan sebagainya. Nak sakit memang akan sakit. Tetapi sebelum datangnya penyakit itu, kita cuba mengekang dia. Sebab tu orang yang tahu nikmat sihat, dia tak nak sakit. Dan orang yang tahu nikmat sakit tu, dia akan tahu menghargai nikmat kesihatan. Jadi kita cuba mainkan peranan kita. Mudah-mudahan hati kita yang bersih ini Allah Subhanahu Wa Taala mempermudahkan urusan kita dan pada masa yang sama dibuka semula masjid dalam keadaan sedekala. Siapa yang tak rindu untuk solat Jumaat? Siapa yang tak rindu untuk mendengarkan syarahan? Siapa yang tak rindu untuk mendapat pendidikan di dalam masjid? Semua orang rindu. Tak ada yang tak rindu. Dan lebih-lebih lagi kita baru sahaja selesai daripada ibadah puasa. Siapa yang tak rindu nak beriftar? Siapa yang tak rindu untuk bersahur dan sebagainya? Ya, mudah-mudahan para jemaah, kerjasama yang anda lakukan, kita dapat membasmikan apa yang penularan ini yang sedang berlaku ni, penularan wabak ni, mudah-mudahan kita dapat basmikan sama-sama dan pada masa yang sama kita hidup dalam keadaan keselesaan tanpa ada perasaan takut dan sebagainya. Jadi para asatizah sekalian, saya ucapkan terima kasih juga kepada anda semua kerana meluangkan masa pada malam ini dan begitu juga dengan tetamu kita tadilah Encik Rahman yang bersama dengan kita sebentar tadi. Dan para jemaah, jaga kesihatan, jaga diri, ikut peraturan, jangan langgar peraturan, sebab kalau langgar peraturan, yang rugi ni siapa? Kita sama-sama yang akan rugi. Jadi mudah-mudahan saya berdoa, kami berdoakan, semoga anda semua berada dalam keadaan aman, dalam keadaan sihat untuk melakukan pekerjaan harian anda. Semoga kita semua diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita akhiri majlis pada hari ini dengan bacaan tasbih kafarah dan juga suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah. Yang baik itu datang daripada Allah, yang salah ataupun silap daripada diri kami semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah
I look to nature's beauty, dazzled them I, knowing everything calls on you, the Lord Most High. Allahu alladhi yahdina jami'an, Allahu alladhi na'tiz bihi jami'an. Allahu, 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 Allahu.